Cuaca cerah di Litar Sepang menanti pelumba-pelumba bagi kelas expert yang akan beraksi dalam perlumbaan akhir bagi kelas expert. Saya pasti ramai penonton yang datang mahu melihat Wazi mencipta hat-trick, tetapi Norizman Ismail berjaya merebut petak utama. Beliau adalah antara pelumba yang mencipta masa terpantas di Sepang. Muhammad Faizal Yahya bermula di petak yang kedua. Tapi di manakah Wazi? Syahrul Nizam Tajuddin di petak yang ketiga. Apakah dia juga akan menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua? Ini dia Wazi Abdul Hamid di petak yang keempat, mahu mencari hat-trick di Litar Sepang. Dia gagal musim lalu di sini. Bagian penonton di kawasan tempat duduk yang semakin ramai, Ahmad Muhammad Baharudin juga mahu mencari kedudukan tempat yang terbaik. 24 orang pelumba, pusingan warm up. Penuh debaran perlumbaan ini. Norizman Ismail, Faizal Yahya, Syahrul Nizam Tajuddin, Wazi Abdul Hamid di barisan pertama. Yusri, Halim, Ahmad Kuat, Suadi Rahmat di barisan yang kedua. Wazi Abdul Hamid menjadi tumpuan. Mampukah dia mencipta kemenangan sekaligus meraih hat-trick? Tetapi kelibat Norizman Ismail pasti menggugat. Sempat juga Wazi melakukan setting. Perlumbaan akan bermula sekarang ini. Sudah pun bermula. Kita perhatikan 24 orang pelumba, 10 pusingan. Siapakah yang akan berjaya mendapatkan whole shot? Kita perhatikan Norizman Ismail memecut di hadapan, berjaya mendapatkan whole shot. Itulah dia Norizman Ismail menjarakkan kedudukan. Belum pun sampai tamat pusingan yang pertama, Faizal Yahya di tempat yang kedua. Namun perlumbaan masih lagi awal. Halim Zahid di tempat yang ketiga sekarang ini. Tetapi Wazi Abdul Hamid semakin perlahan nampaknya di belakang. Tempat yang ketujuh atau ke-8 sekarang ini. Apakah jenteranya tidak mampu untuk meneruskan perlumbaan bagi Wazi Abdul Hamid? Tapi dia masih lagi meneruskan perlumbaan. Namun sangat sengit di antara Halim Zahid dan juga Faizal Yahya. Norizman sudah semakin jauh, dapat kita perhatikan. Tetapi Ahmad Fuad Baharudin juga tidak mau ketinggalan, cuba memintas kedudukan Halim Zahid. Nampaknya Ahmad Fuad Baharudin di sektor yang kelima, tetapi berjaya mencelah untuk berada di kedudukan tempat yang keempat. Ahmad Fuad Baharudin di laluan luar sekali, sangat yang begitu sengit di antara 3-4 orang pelumba menuju ke sektor yang pertama. Kita perhatikan Suadi Ali Rahmat berjaya untuk melonjakkan diri di tempat yang kelima. Saya pasti di sektor yang pertama sekarang ini. Namun kedudukan sudah pun berubah di tempat itu dah. Suadi Alimat sudah pun kembali berjaya di pintas. Faizal Yahya di tempat yang kedua. Tetapi Ahmad Fuad Baharudin sudah bertukar kedudukan di tempat yang ketiga pula. Berjaya mencetak kedudukan Abdullah Alim Zahid di selekor yang pertama. Dan itu dia. Kerana Syahda terjatuh. Seorang lagi pelumba, Faizal Yahya. 3, 4, 5 orang pelumba. Termasuk Wazi Abdul Hamid. Namun Syahda Syahdan dan juga Faizal bingkas untuk meneruskan perlumbaan. Tetapi malam bagi pelumba ini, Wazi Abdul Hamid. Kita perhatikan Syahna Syahidan yang terjatuh terlebih dahulu sebelum Faizal Yahya pula terjatuh. Begitu juga dengan Wazi dan juga Kanafi. Tetapi lebih malang bagi Wazi Abdul Hamid, terpaksa diusung keluar. Dan ini pula sangat tempat yang kelima. Itu dia Abdul Halim Zaid cuba untuk merampas kembali kedudukannya bersaing bersama dengan Syahrul Nizam Tajuddin di selekoh yang kelima sekarang ini. Suadi Ali Rahmat juga ketinggalan di tempat yang ketujuh saya rasa. Di lalur sekarang ini Abdul Halim Zaid bersaing dengan Syahrul Nizam Tajuddin. Itu dia Syahrul Nizam Tajuddin memintas kedudukan Halim Zaid. 26 Ahmad Fuad Baharudin di tempat yang kedua dan tempat yang ketiga Fazli Syam di selekoh yang pertama sekarang ini. Norizman sudah semakin jauh, sudah tidak kelihatan. Itu dia Ahmad Fazli Syam dan juga Ahmad Fuad Baharudin menuju ke selekoh yang kedua. Tetapi Norizman Ismail kita perhatikan sudah semakin jauh. Sangat sengit sekarang ini di antara Ahmad Fuad Baharudin dan juga Ahmad Fazli Syam di selekoh yang kedua. Apakah dia mampu untuk meminta serukan Ahmad Fuad Baharudin? Dan itu dia Yusri Ibrahim juga berjaya mencelah untuk berada di kedudukan tempat yang keempat, meninggalkan Syahrul Nizam Tajuddin. Norizman Ismail sudah semakin selesa meninggalkan Ahmad Fuad dan juga
Ahmad Fazli Syam. Ini dia Ahmad Fazli Syam dan juga Ahmad Puan Barudan sudah pun berjaya. Fazli Syam memintas kedudukan Ahmad Puan. Fazli kedua sekarang ini. Puan Barudan tempat yang ketiga. Pusingan yang keenam sekarang ini. Sudah pun bertukar kedudukan tetapi kita perhatikan Syahrul Nizam Tajuddin di tempat yang kelima dan Yusri Ibrahim tempat yang keempat berjaya memintas kedudukan Syahrul Nizam Tajuddin. Inilah dia Ahmad Fazli Syam berada di tempat yang kedua sekarang ini meninggalkan Ahmad Fuad Baharudin di tempat yang ketiga, selekoh kelima sekarang ini menuju ke laman lurus untuk memacut bagi Ahmad Fazli Syam menoleh. Di manakah dia Ahmad Fuad Baharudin yang sudah semakin perlahan di tempat yang kedua, namun saingan sengit antara Syed Zamri Hamid dan juga Alim Zahid. Kita perhatikan tempat yang kelima dan tempat yang keenam di laman lurus. Inilah dia Ahmad Fazli Syam di tempat yang kedua, pusingan yang keenam, 12 siarah Muhammad Yusri Ibrahim di tempat yang ketiga. Di manakah Ahmad Fuad Baharudin? Sekarang ini kita perhatikan Syahrul Nizam Tajuddin berjaya meminta kedudukan Yusri Ibrahim di tempat yang ketiga sekarang ini. Inilah dia Ahmad Fuad Baharudin yang terpaksa melupakan perlumbaan di pusingan yang keenam. Malang bagi pelumba ini ketika dia berada di tempat yang ketiga. Abdul Halim Zaid di tempat yang kelima bersaing hebat dengan Syed Zamri Hamid sekarang ini di selekoh yang keempat menuju ke selekoh yang kelima. Kelihatan juga Suhadi Ali Rahmat. Syed Zamri Hamid di tempat yang keenam menuju ke selekoh yang kelima sekarang ini akan memacut di laluan lurus. Suhadi Ali Rahmat pelumba Petronas juga tidak mau ketinggalan. Kelihatan di belakang sana Ahmad Fazli Syam masuk ke pit. Mungkin dia menghadapi masalah kepada jenteranya. Sekaligus memberi ruang kepada Syahrul Nizam Tajuddin untuk berada di tempat yang kedua. Yusri Ibrahim di tempat yang ketiga pula sekarang ini. Dua pelumba ini akan bersaing hebat untuk berada di tempat yang kedua. Norizman Ismail sudah semakin jauh di hadapan. Apakah ini peluang Syahrul Nizam Tajuddin untuk berada di tempat yang kedua buat kali keempat selepas berjaya melakukannya dalam tiga pusingan awal? Itulah dia kehebatan Syahrul Nizam Tajuddin. Sekarang dalam pemburuan untuk memintas kedudukan Wazi. Dari segi pungutan mata, Amirul Hizam Ghanib di tempat yang keempat berjaya memintas Halim Zaid dan juga Syed Zamri Hamid. Inilah dia Norizman Ismail yang semakin selesa di laluan lurus sekarang ini. Pusingan yang ke-10, pusingan yang terakhir untuk Norizman Ismail. Tidak diberikan tentangan. Dia hanya perlu mengekalkan kedudukannya untuk dinobatkan selaku juara pusingan yang keempat. Namun sangat sengit sekarang ini antara Yusri dan juga Syahrul Nizam Tajuddin. Kita perhatikan Amirul Hizam berjaya meminta serukan Alim Zaid. Tetapi apakah dia mampu bertahan menuju ke selekoh yang kedua sekarang ini? Amirul Hizam tempat yang keempat. Tetapi kita perhatikan itu dia. Alim Zaid kembali memintas kedudukan Amirul Hizam di selekoh yang kedua. Sangat sengit antara tiga pelumba. Norizman Ismail semakin jauh menuju ke Jaisan Penamat. Jaisan Brihamid di tempat yang kelima. Kedudukan yang begitu selamat bagi Norizman Ismail sebenarnya. Beliau sedang menuju ke garisan penamat. Sempat menoleh ke belakang. Mengangkat kedua tangan. Kemenangan yang cukup mudah. Kita perhatikan ada pelumba terjatuh di selekoh yang terakhir. Namun sekarang ini Syahrul Nizam Tajuddin berjaya menamatkan pelumba di tempat yang kedua. Meninggalkan Yusri di tempat yang ketiga. Inilah dia Amirul Hizam Ghanib yang jatuh di selekoh kelima tadi. Malang untuk Amirul. Memberikan tempat yang keempat kepada Halim Zahid. Itulah dia tamat perlombaan. Norizman Ismail dinobatkan selaku juara pusingan yang keempat di Litar Antarabangsa Sepang. Menidakkan peluang Wazi dan juga Syahrul Nizam Tajuddin. Beginilah dia kedudukan mutamat. Norizman Ismail muncul juara. Saya cuba berada di belakang Syahrul saja. Dia overall. Point overall lah itu lah. Dari tadi saya pun tak sangka lah boleh dapat second sebab masa daripada permulaan starting bermasalah sikit dan saya bawa motor dengan penuh sabar dan saya potong motor satu persatu untuk naiki podium
second. Saya pun rasa macam tak yakin boleh dapat second. Pada race ni pun motor alhamdulillah okey. Saya terus push untuk 5 lap yang pertama dan sebab tu saya relax dan tengok belakang pun dah gap dalam 10 second. Jadi saya maintain untuk masa 17-17 untuk dapatkan tempat pertama. Inilah kemenangan kedua untuk Norizman selepas berjaya melakukannya di Londang Melaka dalam pusingan yang pertama. Namun lebih menarik, selepas tamat 4 perlumbaan, hanya 2 saja pemenang, iaitu Wazir Abdul Hamid dan juga Norizman Ismail. Selepas tamat perlumbaan, perlukan sudah pun berubah. Syahrul Nizam Tajuddin berjaya menerajui kelas expert dengan 80 mata meninggalkan Wazir di tempat yang kedua. Gandingan mantap Wazir dan Syahrul Nizam membolehkan Shell Advance KF mengungguli kedudukan teratas anugerah pasukan terbaik. Mengumpul 146 mata, mereka pada landasan baik muncul juara pertama anugerah yang julung-julung kali diadakan.